My name is Justin Hübner. I'm in Turkey right now to join the team. Really excited to play with everyone. Yeah, firstly, I want to say thank you to my teammates, the coaches, for bringing me over. Salah satu pihak, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah pada matchday kedua Grup A Piala Asia U20 2023. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Lokomotiv Tashkent, Uzbekistan, Sabtu, 4/3 malam WIB. Pada matchday pertama, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Timnas Indonesia U20 dipermak Irak 0-2, sementara Suriah takluk 0-2 dari Uzbekistan. Oleh karenanya, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong memprediksi Suriah akan menyerang total saat bentrok dengan timnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun meminta kepada pasukannya untuk waspada, karena Suriah juga kalah di pertandingan pertama melawan Uzbekistan, jadi lebih akan cenderung menyerang melawan Indonesia, ujar Shin Tae-yong, Jumat 3/3. Jadi dengan penyerangan lawan, kami harus lebih baik. Apalagi kami tak boleh lakukan kesalahan sendiri, katanya menambahkan. Sebanyak 4 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil Timnas Belanda U20, Justin Hübner dipanggil Timnas Belanda U20, batal bela Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Kabar buruk datang dari proyek naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hübner dikabarkan telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U20 untuk menjalani laga uji coba kontra Prancis U20. Kabar yang pertama kali disampaikan akun Instagram @footballtalenesia itu memunculkan pertanyaan besar terkait kelangsungan proses naturalisasi Justin Hübner yang diproyeksikan membela skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Akun Football Talenesia yang memang getol membagikan informasi seputar pemain keturunan Indonesia itu mengunggah daftar nama-nama pemain yang dipanggil Timnas Belanda U20 di Instagram pada Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023, malam WIB. Tak hanya Justin Hübner yang terpampang di sana, melainkan juga beberapa pemain keturunan lain seperti Tristan Gooijer, Jensen Seelp, dan Miliano Jonathans. Namun, merujuk kolom komentar unggahan Football Talenesia, masuknya nama Justin Hübner dalam daftar tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri untuk warganet pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Hübner yang sudah dua kali memperkuat Timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba di Eropa diharapkan bisa segera menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi menambah kekuatan skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung pada Mei mendatang. Selain Hübner, dua nama lain yakni Ivar Jenner dan Rafael Struik juga tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI yang hingga kini belum memberitahu kelanjutan dari proyek tersebut. Dipanggilnya Hübner ke Timnas Belanda U20 bisa saja membuat proses naturalisasi sang pemain untuk menjadi WNI batal. Namun, melihat Belanda tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023, kemungkinan naturalisasi Hübner terus dilanjutkan PSSI juga terbuka lebar. Indra Syafri ingin Elkan Bagot dan Pratama Arhan tampil di SEA Games. Pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games, Indra Syafri berharap Elkan Bagot dan Pratama Arhan bisa tampil di SEA Games 2023 mendatang. Indra Syafri yang sedang mempersiapkan pembentukan tim bakal berupaya mengumpulkan pemain terbaik di kategori U22 untuk tampil di SEA Games mendatang. Pemain kelahiran 2001 hingga 2003 adalah nama-nama yang jadi sasaran Indra Syafri.
Karena itu nama-nama anggota skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya batal digelar jadi tulang punggung utama Timnas Indonesia menuju SEA Games mendatang. Namun Indra Syafri juga menyatakan bakal memanggil sejumlah pemain U22 yang sudah rutin bermain di Timnas Senior. Nama-nama macam Elkan Bagot dan Pratama Arhan pun tak luput dari bidikan Indra Syafri. Bagot baru berumur 20 tahun sedangkan Arhan berusia 21 tahun. Kita sudah mulai komunikasi dengan klubnya, semua kita coba, kita upayakan dan coba, ujar Indra Syafri. Indra Syafri sadar bahwa Timnas Indonesia akan dibebani target medali emas di SEA Games mendatang, karena itu ia berharap semua pihak, termasuk klub bisa mendukung hal tersebut, saya akan berupaya untuk bisa maksimal dan tentu dukungan dari klub dan semua, saya menganggap kalau dilakukan bareng-bareng, saya pikir hasilnya akan maksimal, dan saya janji ini kalau sukses, bukan sukses saya sendiri, tetapi sukses kita bersama, kata Indra Syafri. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengatakan, pelatih Timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong tengah membawa skuadnya berproses dan kekalahan 0-2 dari Irak di Piala Asia U20 2023 adalah bagian dari itu. Kami mengerti Coach Shin sedang melakukan proses. Mudah-mudahan Timnas U20 bisa lebih baik di pertandingan kedua, ujar Indra di lapangan B Gelora Bung Karno, Jakarta. Pria yang juga pelatih Timnas U22 untuk SEA Games 2023 itu melanjutkan bahwa Timnas U20 juga belum diperkuat pemain-pemain terbaiknya seperti Marcelino Ferdinand. Selain Marcelino, tiga pemain asal Belanda yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Justin Hupner belum dapat bergabung ke Timnas U20 lantaran proses naturalisasinya belum selesai. Kami berharap sudah terbentuk skuad penuh setelah Piala Asia U20, kata Indra. Marcelino dan tiga calon pemain naturalisasi tersebut diproyeksikan akan memperkuat Timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemain-pemain yang menampilkan performa terbaik mereka di Piala Asia U20 2023 juga berpeluang membela Timnas di Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia saat ini berada di posisi terakhir atau keempat klasemen sementara Grup A Piala Asia U20 2023 setelah takluk 0-2 dari Iran, Rabu, tanggal 1 Maret pada laga di Tashkent, Uzbekistan.